sih orang tua harusnya dijaga ya anaknya, dikasih tahu dulu gitu. Tapi kalau sudah kayak anak kecil yang umur di bawah 5 tahun itu, menurut saya sih berlari-larian mereka masih wajar ke rumah Allah gitu, biar mereka senang. Kalau saya nanti mereka dilarang, mereka bakal enggan bakal kesini gitu. Kalau menurut saya sih orang tua yang bawa anaknya tuh gak masalah juga ya Mas, soalnya biar mengenal sholat Jumat tuh kayak gimana, suasana Jumat tuh kayak gimana. Jadi gak salahnya juga berisik asal sebelumnya dikasih tahu aja, jangan ngeganggu orang lain juga gitu. Jadi justru yang aneh itu kalau misalnya di masjid gak ada suara anak-anak, kalau menurut saya itu aneh gitu. Di masjid, karena dapat pahalanya banyak. Di masjid, seru, ada teman. Di masjid, soalnya tempatnya gede, orang lain bisa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hasanah, dalam pelaksanaan sholat berjamaah, tak jarang kita lihat beberapa orang tua mengajak anaknya sholat di masjid. Dan biasanya anak-anak ditempatkan di samping orang tuanya. Dengan pertimbangan, khawatir sang anak menangis dan takut jika berada terpisah dengan bapaknya. Masalahnya, di tengah-tengah sholat, terkadang anak-anak ini keluar dari barisan dan berlarian ke sana kemari, sehingga menyebabkan kekosongan di tengah shof dan shof menjadi terputus. Lalu, bagaimana jika kondisinya demikian? Sebenarnya, bagaimana aturan syariat terkait keberadaan anak kecil dalam sholat jamaah? Dalam syariat sholat, shof tidak boleh ada jeda atau bolong. Karena itulah Nabi selalu mengawali sholat jamaah dengan mengatur shof, sehingga tak ada celah sedikit pun. Nabi bahkan belum memulai sholat berjamaah sebelum seluruh shof tertutup rapat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rapatkan shof kalian, luruskan pundak kalian. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shof yang longgar, seperti anak kambing." Hadis riwayat Abu Daud. Jika terjadi kekosongan shof di tengah-tengah sholat, maka jamaah di samping kiri atau kanan atau belakangnya diperintahkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Entah disebabkan karena anak kecil atau orang tua yang keluar dari tempatnya. Jangan sampai shof dibiarkan kosong begitu saja, karena ketika shof kosong di tengah sholat, maka shof itu terputus dan itu sangat dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengecam keras orang yang memutus shof dengan ancaman keras dalam sabdanya. Siapa yang menyambung shof, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shof, Allah Ta'ala akan memutusnya. Hadis riwayat Nasa'i. Imam Al-Munawi menjelaskan, orang disebut memutus shof jika ia keluar dari shof tanpa kebutuhan, atau dia masuk shof sementara dia biarkan ada celah antara dia dengan orang yang ada di sebelahnya tanpa ada kebutuhan. Jika itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutus, artinya akan menjauhkan dirinya dari pahala dan tambahan rahmatnya, karena balasan sejenis dengan amal. Yang sering menjadi masalah memang keberadaan anak-anak dalam shof. Karena anak-anak sering bermain-main, sampai keluar shof berlari-lari ke sana kemari, lalu kembali lagi masuk shof. Lalu, apakah tingkah pola anak-anak seperti itu juga termasuk memutus shof? Inilah di antara resiko menempatkan shof anak-anak yang belum balig di tengah-tengah shof orang dewasa. Anak-anak seringkali berlarian meninggalkan shofnya menjadi kosong. Sementara, orang-orang dewasa di sampingnya seringkali kurang perhatian dengan shof kosong yang ditinggalkan anak-anak bermain. Karena menganggap anak yang berlarian itu akan kembali ke shofnya lagi. Untuk menghindari potensi adanya celah dalam shof atau terputusnya shof, syariat Islam mengatur agar shof anak kecil tidak dicampur dengan shof orang dewasa. Sehingga barisan orang dewasa tidak terganggu dengan tingkah anak kecil yang terkadang masih suka meninggalkan shof. Menurut ketentuan syariat, barisan anak kecil yang belum balig berada di belakang shof orang dewasa. Dan di belakang shof anak kecil ditempati shof perempuan. Artinya, anak kecil sebenarnya tidak dianjurkan berada di shof-shof awal selama masih ada laki-laki dewasa yang akan menempatinya. Kecuali jika shof orang dewasa tidak penuh, barulah anak kecil boleh untuk menempati kekosongan dalam shof tersebut. Jika demikian, apakah anak kecil yang belum balig sama sekali tidak boleh menempati shof orang dewasa?
Sebenarnya tidak ada larangan bagi anak kecil ikut sholat berjamaah di masjid dan berada di tengah barisan saf orang dewasa. Dengan catatan, anak itu sudah tamyiz atau sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena anak yang sudah memasuki usia ini sudah tahu bahwa sholat itu harus tenang, tidak boleh berlarian ke sana kemari, tidak tolah-toleh, bercanda, ngobrol, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak lagi berpotensi memutus saf. Jika anak sudah memasuki masa itu dan dia sudah bisa melaksanakan sholat dengan tertib, maka keberadaannya di tengah saf orang dewasa dianggap sah, alias tidak memutus saf, meskipun usianya belum baligh. Bahkan, jika anak ini datang ke masjid di awal waktu dan menempati saf pertama, juga tidak dilarang. Sebab, saf pertama itu memang menjadi haknya orang yang pertama menempatinya, sekalipun itu anak kecil. Dalam kitab Mauhibah Zi Al-Fadl disebutkan bahwa jika anak kecil lebih dulu menempati saf awal daripada orang baligh, maka mereka lebih berhak untuk menempatinya dan tidak boleh diusir ataupun dipindah ke belakang. Hanya saja, anak kecil tersebut tidak boleh menempati posisi tepat di belakang imam. Karena yang boleh berdiri tepat di belakang imam adalah orang yang sudah baligh dan punya wawasan tentang sholat jamaah. Sehingga bisa mengingatkan ketika imam lupa dan bisa menggantikan ketika imam batal. Jangankan sholat di barisan orang dewasa sebagai makmum, anak yang sudah tamyiz juga sah menjadi imam sholat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Amr bin Salamah pernah menjadi imam bagi orang-orang di kampungnya. Sebab di kampung itu, dialah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Padahal, saat itu dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Tetapi, Rasulullah mempersilahkan Amr bin Salamah untuk mengimami salat berjamaah. Berbeda halnya jika anak kecil itu masih di usia belum bisa membedakan benar dan salah, dan belum bisa tertib dalam sholat, masih suka bercanda dan berlari-larian meninggalkan safnya di tengah-tengah sholat. Anak pada usia ini sebaiknya diajarkan untuk sholat berjamaah di rumah bersama orang tua. Beri contoh dan pemahaman secara perlahan bahwa ketika sholat tidak boleh sambil berlarian. Memang ini butuh waktu dan konsistensi. Tetapi jika orang tua tekun mendidik dan membiasakan anak untuk sholat dengan tertib, insya Allah lambat laun mereka akan paham. Ketika sang anak sudah bisa sholat dengan benar, tertib dan tenang, meskipun usianya belum baligh, saat itulah orang tua boleh mengajak anaknya sholat berjamaah ke masjid. Dan mereka dipersilakan berada di tengah saf orang dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, masjid sebagai tempat ibadah umat Islam biasanya senantiasa buka 24 jam. Jadi jemaah pun bisa datang kapan saja untuk menunaikan ibadah. Tapi di sebagian kota besar, ada masjid-masjid yang ditutup rapat, bahkan dikunci setelah waktu sholat selesai. Sehingga bagi orang yang sholat di luar waktu berjamaah tidak bisa masuk. Hanya bisa sholat di teras masjidnya saja. Selain itu, orang-orang yang mau melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha ataupun yang mau beriktikaf di dalam masjid jadi terhalang. Lantas, dalam syariat Islam, apakah dibenarkan bila masjid dikunci setelah sholat berjamaah? Mengunci pintu masjid diperbolehkan jika alasannya untuk menjaga keamanan masjid dan menghindari rusak atau hilangnya aset masjid. Karena masjid sering menjadi sasaran pencurian, baik dari kotak amalnya maupun fasilitas lainnya, seperti speaker maupun mikrofonnya. Diperbolehkannya mengunci pintu masjid karena ada uzur, merupakan pendapat ulama dari mazhab Hambali, Maliki, dan juga Syafi'i. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa masjid tidak boleh dikunci, seperti pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dalam sebagian kitab mazhab Hanafi, terdapat keterangan yang memakruhkan penguncian pintu masjid. Hal ini didasari oleh firman Allah Ta'ala. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya?
Quran Surah Al-Baqarah ayat 114. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi menyebutkan hukum makruh dalam konteks ini yaitu makruh tahrim. Sehingga disimpulkan bahwa mengunci pintu masjid identik dengan pelarangan atau pencegahan sholat. Sedangkan melarang seseorang untuk sholat di masjid jelas diharamkan. Namun, pendapat lain dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan, masalah larangan mengunci masjid berlaku di masa lampau. Adapun pada zaman sekarang ini, banyak tindakan kriminal, maka tidak mengapa jika mengunci pintu masjid untuk menjaga barang-barang masjid. Namun, kedua pandangan ini tidak perlu dipertentangkan. Keduanya bisa kita ambil sesuai dengan kondisi dan situasi di mana masjid tersebut berada. Dalam kaidah fikih ada istilah daf'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih, yaitu menolak keburukan didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Artinya, jika sesuatu dikerjakan bukan hanya bisa memberikan kebaikan, tapi juga menimbulkan keburukan, maka tidak mengerjakan lebih baik guna mengubur keburukan agar tidak muncul daripada mengerjakannya, tapi ada keburukan yang timbul. Dengan demikian, jika memang masjid berada di lokasi yang rawan kriminalitas pencurian, maka kita bisa gunakan pendapat yang membolehkan mengunci pintu masjid di luar waktu sholat. Namun, alangkah baiknya jika pengurus masjid tidak menutup masjid langsung usai sholat berjamaah, supaya orang yang belum sholat masih memiliki kesempatan untuk bisa sholat di masjid tersebut. Di sisi lain, penggunaan kamera CCTV yang selalu dimonitor bisa menjadi solusi untuk menjaga keamanan masjid jika tidak ingin mengunci pintu masjid setiap setelah waktu sholat berjamaah usai. Namun, apabila lingkungan sekitar aman saja, maka kita bisa pergunakan pendapat yang tidak membolehkan mengunci pintu masjid. Memakmurkan masjid juga merupakan tantangan bagi para umat muslim, sebab sangat mudah untuk membangun masjid, namun terasa sulit untuk memakmurkannya. Padahal, tanda-tanda keimanan seseorang dapat dilihat dari perilakunya yang senantiasa memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah." Quran Surah At-Taubah ayat 18. Wallahu a'lam. Pemirsa hasanah, bagi laki-laki terutama anak muda, tren celana pensil dan model skinny jeans memang cukup populer. Tren ini banyak diminati mengingat celana ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh jenis celana lainnya, yaitu mampu membentuk siluet tubuh, sehingga pemakainya terkesan lebih ramping dan lebih tinggi. Ada anggapan ketika sholat, pakaian yang menutup aurat itu tidak boleh membentuk belahan tubuh, sehingga seperti tidak berpakaian. Lalu, bagaimana syariah memandang masalah ini? Ya, karena saya senyaman saya saja. Karena enak aja, karena kecil, jadi ngepas di kaki. Lebih nyaman aja sih sebenarnya. Tapi sih kalau menurut saya sih ya sesuaiin aja ya kondisinya gimana. Kalau menurut saya celana pensil ini tidak sulit untuk ibadah, ya saya pakai aja. Nggak tahu sih ya, kayaknya nggak sah sih kan, di agama kan nggak boleh ya kayaknya. Gitu. Kalau yang saya pakai bahan itu agak akar, jadi agak melar, gampang bisa ditarik lah buat wudhu. Cowok yang suka pakai celana pensil, gimana ya? Agak alay sih. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuman kalau menurut pandangan orang kan beda-beda ya. Ada yang bilang terus kayak, ih alay banget sih cuma kayak gini, kayak bencong gitu. Gitu kan, tanggapan orang sih beda-beda kan, udah gitu doang sih. Fine-fine aja sih, karena kan itu style masing-masing orang ya. Jadi ya nggak kenapa-napa. Menurut saya, batasannya itu kan dari dari batas lutut sampai bawah kan. Kayaknya kalau selama itu menutupi nggak masalah sih kalau buat dipakai sholat. Nggak tahu deh, kurang tahu deh. Mungkin sah-sah aja kali. Selama menutupi auratnya, sah-sah aja.
Ulama kontemporer mengatakan pakaian ketat yang masih menampakkan bentuk lekuk tubuh, termasuk pada wanita, di mana pakaian tersebut tipis dan terpotong pada beberapa bagian, maka tidak boleh dikenakan. Pakaian semacam ini tidak boleh dikenakan pada laki-laki maupun pada wanita, dan pada wanita larangannya lebih keras, dikarenakan godaan pada mereka yang lebih dahsyat. Tetapi memaksakan bahwa model celana panjang, seperti yang umumnya dipakai pria sebagai pakaian yang tidak memenuhi syarat, dikatakan bukan sebuah pandangan yang luas. Terutama kalau sifatnya dipaksakan kepada orang lain. Celana model pensil dan model skinny jeans sebenarnya berbeda potongannya. Kalau celana pensil berbahan kain dan tidak terlalu ketat, meski potongannya seperti menempel tubuh. Sedangkan celana model skinny berbahan jeans elastis yang ketat dan menempel di kulit, membuat lekuk tubuh pria bagian bawah jadi sangat jelas dan mencetak bentuk tubuh pria yang mengenakannya. Sebagian orang berpendapat, celana yang seperti inilah yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam menutup aurat. Sebab, meski celana itu dipakai, tetapi nyaris seperti tidak pakai celana. Lalu, bagaimana dengan sholatnya laki-laki yang menggunakan celana ketat? Perintah menutup aurat di dalam sholat adalah perintah umum yang tidak ada ketentuan khusus, baik bentuk pakaiannya, warnanya, ataupun jenis kainnya. Selama pakaian itu menutup aurat dengan sempurna, suci dari najis, dan bukan pakaian yang terlarang, maka boleh digunakan di dalam sholat sebagaimana boleh dikenakan di luar sholat. Karena pada asalnya, hukum pakaian adalah mubah atau boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika pakaian yang dikenakan telah menutupi warna kulit dan bentuk lekuk tubuh, seperti bentuk paha atau bokong, dan semacamnya masih tampak, maka sholatnya tetap sah karena aurat sudah tertutup. Para ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah wajib. Sedangkan jumhur ulama menyatakan menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Aurat perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. Dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Ma'mar sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda, wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Saat mengerjakan sholat, seorang muslim boleh saja memakai celana pensil yang tidak melekat ketat di kulit. Asalkan celana tersebut bersih, suci, dan tidak diharamkan baginya. Kecuali yang haram secara zatnya, seperti bahan sutra untuk laki-laki, dan yang haram karena cara memperolehnya, seperti pakaian hasil curian. Namun bila seseorang merasa harus mengenakan sarung di atas celana panjangnya ketika sholat, karena merasa celana terlalu ketat, dan dia menerapkannya hanya untuk dirinya sendiri, tidak mengapa hukumnya. Malah lebih afdol, karena dia telah bersikap hati-hati atau warok. Namun, sikap kehati-hatiannya itu tidak boleh menjadi hukum halal dan haram. Dia tidak boleh memaksakan pendapatnya itu kepada orang lain, apalagi sampai memvonis orang lain dengan hujatan kesalahan. Sikap hati-hati atau warok yang baik adalah terbatas hanya untuk dirinya sendiri, bukan dengan jalan menghina atau menyalahkan orang lain yang tidak seperti dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa sana, dalam Islam, anak tidak hanya dipelihara sejak setelah lahir semata, bahkan sejak seseorang berpikir akan menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda agar kita memilih pasangan atau istri yang salehah. Islam telah memberikan perhatian yang besar untuk keselamatan keturunan dan anggota keluarga agar menjadi kuat. Tidak hanya secara akhlak, bahkan dalam hal genetika tubuh dan kejiwaan. Pemeliharaan ini terus berjalan sampai mencapai masa kehamilan dan ketika hendak melahirkan, saat melahirkan, menyusui, dan tahapan pendidikan serta perkembangan berikutnya. Di antara bukti perhatian Islam terhadap anak pada masa kelahiran adalah masalah tahnik. Artinya, mengunyahkan kurma ke mulut bayi yang baru lahir dengan cara menggerakkannya ke kanan dan ke kiri secara lembut. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang banyak diabaikan umat ini. Cara ini pernah dilakukan pada bayi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, putra Asma binti Abu Bakar. Asma melahirkan saat perjalanan hijrah ke Madinah. Ketika tiba di Quba dan Asma binti Abu Bakar melahirkan, Asma kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan bayinya di pangkuan beliau. Rasul meminta kurma, lalu mengunyahnya dan meludahkannya ke mulut bayi itu. Maka yang pertama kali masuk ke kerongkongannya adalah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mentahniknya atau memasukkan kunyahan kurma ke langit-langit mulut sang bayi dan mendoakan barokah baginya. Lalu Allah memberikan barokah kepada bayi yang bernama Abdullah ini. Masih banyak lagi riwayat tentang anjuran tahnik terhadap bayi yang baru melahirkan. Imam Nawawi mengungkapkan sunnah tahnik atau mengunyahkan kurma dan meletakkannya di langit-langit mulut bayi yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada bayi yang baru lahir. Nabi menganjurkan agar yang melakukan tahnik ini adalah orang yang saleh. Tahnik atau mengunyahkan kurma dan diletakkan di langit-langit mulut bayi ini sebaiknya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada kurma, dengan yang lain pun tidak mengapa. Tahnik sebaiknya dilakukan pada hari ketika bayi dilahirkan berdasarkan teks hadis sallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak memungkinkan, bisa dan boleh dilakukan di hari berikutnya. Inilah anjuran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bayi baru dilahirkan yang kurang mendapat perhatian. Amalan sunnah seringkali dianggap sebagai amalan tambahan yang tidak perlu dikerjakan. Karena dengan meninggalkan tidak ada dosa baginya. Padahal Islam itu tegak karena kumpulan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, ucapan, perbuatan ataupun ketetapannya dilaksanakan, maka akan tergambarlah Islam yang sempurna. Sebaliknya, ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit, berarti Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Inilah yang ditegaskan Abdullah Ad-Dailami. Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang sesunah demi sesunah, sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Karena itulah selayaknya bagi kita umat Islam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan gambaran dari Islam itu sendiri, dalam rangka menjaga sunnah agar tetap dikenal dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga Islam tetap eksis. Walaupun tidak mudah bagi kita untuk mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh dikarenakan kelemahan pada diri kita. Akan tetapi yang diharapkan dan dituntut dari kita adalah semangat dan upaya yang kuat untuk melaksanakannya. Meskipun amalan ini hukumnya sunnah atau tidak wajib, tetapi jangan sampai ditinggalkan. Semaksimal mungkin kita berusaha mengamalkannya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena hukum mustahab adalah anjuran, bukan untuk ditinggalkan. Apalagi membiasakan meninggalkan suatu anjuran akan menjadi sebab anjuran itu hilang dari ingatan kita. Dengan dalil kesibukan atau tidak sempat melakukan, amalan-amalan sunnah mulai dilupakan oleh sebagian kaum muslimin atau terlupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Sedangkan apa yang beliau larang darinya, maka berhentilah." Quran Surah Al-Hasr ayat 7. Cukuplah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan untuk senantiasa mengamalkan amalan sunnah. Barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek, maka dia akan mendapat dosa, dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, Malaikat Jibril, malaikat yang disebut Al-Quran sebagai malaikat yang kuat, perkasa, cerdas, dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Postur tubuhnya besar dan memiliki sayap hingga 600 sayap dengan ukuran yang tidak lumrah. Dari 600 sayap, setiap sayapnya bisa menutup ufuk. Inilah yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melihat Malaikat Jibril dalam wujud aslinya.
Kekuatannya luar biasa. Bisa dilihat saat malaikat Jibril mencongkel bumi seluas 5 kota hanya dengan satu sayapnya. Kemudian ia angkat ke langit pertama dengan segala isinya. Hingga penduduk langit mendengar jeritan manusia-manusianya, lengkingan suara anjingnya, dan kokok ayam yang ada di dalamnya. Setelah itu, ia balik bongkahan besar itu, bagian bawah diputar menjadi sisi atas. Lalu dilemparkan kembali ke bumi, diikuti hujan batu dari sijil. Semua ini terjadi saat diperintah Allah untuk menghukum dan mengazab kaum Sodom karena pembangkangannya kepada Allah dan perilakunya yang menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Bayangkan, daratan sebesar 5 kota dicongkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya hanya ditakar dengan mata. Mata yang lemah yang tidak tahu berapa jarak pastinya. Pohon-pohon, istana dan bangunan kokoh, manusia dan hewan, serta segala macam isinya melayang ke ufuk dengan satu sayap makhluk yang perkasa. Jika demikian, apalah artinya kita? Kita kadang marah kepada Allah Sang Pencipta tatkala ia menurunkan hujan atau memaparkan teriknya matahari ke bumi. Seolah-olah kita mampu melawannya. Kita kadang membusungkan dada, mengkritik hukum-hukumnya karena kita anggap kejam dan tak adil. Kita tidak kenal limit logika kita. Sebagian dari kita juga sering menyorotkan mata ke langit, protes atas ketetapan takdirnya. Padahal dialah Al-Alim yang maha mengetahui dan Al-Hakim yang maha bijaksana. Dibandingkan Jibril saja, apalah artinya kita? Apalagi keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pada diri malaikat Jibril terkumpul sifat-sifat keperkasaan, kecerdasan, dan kemuliaan. Tak heran jika ia menjadi pemimpin para malaikat yang ditaati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasannya, Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan." Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia, dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Hazin neraka. Dialah Jibril, pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rakib, Atid, dan selainnya. Karena kemuliaannya, ia mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita kenal tentang malaikat Jibril, seorang malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Akan tetapi, saat ini kenabian dan kerasulan telah berakhir sejak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apakah dengan demikian, saat ini malaikat Jibril tidak lagi memiliki tugas dan pekerjaan? Artinya, malaikat Jibril tak lagi turun ke muka bumi. Memang banyak orang meyakini sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi tugas yang dilakukan malaikat Jibril. Ini keyakinan yang tidak benar. Imam As-Suyuti menegaskan bahwa anggapan itu tidak benar. Malaikat Jibril alaihi salam tetap turun ke bumi karena malaikat Jibril alaihi salam mengemban tugas lain di samping membawa wahyu. Malaikat Jibril alaihi salam ditugaskan untuk mendampingi orang-orang mukmin yang sedang mengalami sakratul maut dalam keadaan suci. Ia ditugaskan untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang sekarat dalam keadaan suci untuk menghormatinya. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar tidak tidur dalam keadaan junub. Diriwayatkan dari Maimunah binti Sa'ad berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah orang yang sedang junub boleh tidur?" Nabi menjawab, "Saya senang bila seorang yang junub tidur setelah ia berwudu terlebih dahulu. Karena saya khawatir bila ia dicabut nyawa, sedangkan malaikat Jibril tak mau mendatanginya." Hadis riwayat At-Tabrani.
Dari hadis ini dapat dipahami bahwa malaikat Jibril akan mendatangi kematian orang mukmin yang dalam keadaan suci, karena malaikat Jibril akan mendatanginya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam juga ditugaskan Allah untuk memenuhi dan menahan hajat orang-orang yang berdoa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sabit, dia berkata, telah sampai kepadaku riwayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan malaikat Jibril alaihi salam dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya." Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam hingga kini masih mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala di samping tugas menurunkan wahyu. Malaikat Jibril alaihi salam mengatur angin, memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi orang-orang mukmin yang menjaga kesucian saat sakratul maut. Wallahu a'lam. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.